hari ini kami diperintah Pak Kapolres langsung untuk mengadakan pemeriksaan dan penertiban di beberapa hotel dan kos. Kami mulai di Hotel Padi, kami laksanakan pemeriksaan ke penghuni. Dari hasil pemeriksaan seluruh penghuni yang membawa pasangan selain yang diperuntukkan nihil. Tapi kami mendapat satu pasangan di tempat kos seputar Jalan Banaran. Kami dapat satu pasangan di luar nikah. Sementara yang bersangkutan kami data, kami bawa ke kantor untuk dilaksanakan pendataan dan pembinaan.